Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, su'ila ditanya Ibnu Salahi Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Ditanya tentang apa Ibnu Salah ini? Anil qadri alladhi yasiru bihil abdu minal dhakirin allaha kasira. Anil qadri, tentang kadar, ukuran. Alladhi yasiru bihi, yang dengannya yasiru bihil abdu, seorang hamba menjadi, menjadi apa? Minal dhakirin allaha kasira, termasuk golongannya adzakirin Allah katsiran, orang-orang yang sering menyebut nama Allah. Faqala, lalu Ibnu Salah menjawab, idza wadhaba 'ala dzikril ma'thur, jika ia menetap terus-menerus istiqamah 'ala dzikril ma'thur, pada zikir yang sudah ma'thur. Zikir yang ma'thur ini adalah zikir yang bersanad nyampe pada sahabat, itu zikir ma'thur. Sobahan, di waktu subuh, wa masa'an, dan di waktu sore. Fil awqatil mukhtalifati, di beberapa waktu yang berbeda. Fahuwa, maka adapun orang itu, minadzakirinallaha, termasuk orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kathiran, dengan sering atau dengan banyak. Ada satu permasalahan di situ, sosok al-imam al-syeikh Ibnu Salah ditanya terkait dengan kadar atau ukuran, yang dengan ukuran ini seorang hamba bisa disebut sebagai ahli zikir, ahli berzikir kepada Allah dan banyak berzikir kepada Allah. Karena di sini bahasanya minadzakirinallaha katsiran, termasuk golongannya orang-orang yang sering berzikir kepada Allah. Lalu dijawab oleh Ibnu Salah, jika hamba tadi terus-menerus istiqomah berzikir dengan zikir yang ma'thur di waktu pagi dan di waktu sore, di beberapa waktu yang beragam, maka kalau orang sudah istiqomah melakukan itu semua, ia termasuk orang yang sering berzikir kepada Allah, atau termasuk golongannya ahli zikri, ahli berzikir kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau kalian misalnya pengen termasuk orang-orang yang sering berzikir kepada Allah, ya gampang. Tinggal istiqomahkan zikir yang ma'thur, baik pagi maupun sore, pada waktu-waktu yang berbeda, maka kalian termasuk adzakirinallaha katsiran. Seperti itu.